Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahmi bin Haji Bahrain daripada Shah Alam. Soalan saya, adakah DAP sebagai satu ancaman kepada orang Melayu dan umat Islam? Sekiranya dia DAP mengancam dari segi sudut ekonomi, mengapakah PAS tidak menggerakkan biro ekonominya untuk membangunkan, untuk memantapkan ekonomi orang Islam dari segi sudut, pelbagai sudut, sedangkan Islam itu kalau dalam Al-Quran, siasat itu terdiri daripada pelbagai bidang, ekonomi, pendidikan, hiburan dan banyak bidang lagi. Mengapa PAS tidak mengembangkan kepada bidang-bidang yang tersebut, hanya menumpukan pada politik sahaja? Jadi kita perlu membina kekuatan tersebut. Baik, kita akan kumpulkan soalan. Soalan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat saya Tan Sri Johan, Yang Berhormat Tuan Guru Haji Hadi, saya Datuk Seri Dr. Haji Ibrahim. Pertama saya nak tanya, oleh kerana Tuan Guru daripada Terengganu, saya nak tanya, baru-baru ni ada disebut bahawa berlaku pergolakan politik di Terengganu untuk menjatuhkan Menteri Besar Terengganu. Apakah benar benda ni, Tuan Guru? Yang kedua, saya nak bertanya soal isu Mamali. PAS mendesak dia ada kat RCI, sampai sekarang diam. Apa dia yang didesak di RCI ni? Apa yang kita nak? Yang ketiga, isu yang paling penting, isu tabung haji. Saya dapati dalam internet, dalam itu, orang mengatakan Haji Hadi diam. Mana pergi Haji Hadi dalam soal ni? Jadi saya mohon penjelasan untuk guru dalam ni. Assalamualaikum. Baik, soalan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Abdul Rani. Saya rasa berbangga dapat berjumpa dengan Tuan Guru saya yang dikasihi. Soalan saya, soalan ini bukan bersifat provokasi, tapi sekadar ingin bertanya, ada tak pimpinan, khususnya Datuk Seri, menegur pimpinan bawahan atas kesalahan statement yang dikeluarkan, yang kita rasa agak bahaya dikeluarkan di tempat awam? Contohnya dia kata malaikat pergi mengundi ataupun mati di dalam mesyuarat PAS lebih baik daripada mati ketika solat. Baik. Kedua, soalan kedua saya bukan soalan berkaitan politik. Apakah kelayakan menjadi kesatuan ulama sedunia? Ahli kesatuan ulama sedunia. Itu saja, terima kasih. Baik, seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nazar Rizal. Saya ingin bertanya Tuan Guru, harap dapat jelaskan peranan media masa terkini dalam membantu kita dalam mendapatkan perpaduan ummah. Sebab kebanyakan media sekarang ni saya nampak dia punya komen hanya memecah-mecahkan dan tidak memberi keputusan di mana umat Islam harus berdiri. Tidak ada media yang berani jelas kata di sini kita harus berdiri. Sebagai pihak media yang menyediakan berita, sepatutnya dia menyiasat dan tahu yang mana benar dan siarkan yang mana benar. Tapi sehingga ini tidak ada media berani beritahu siapa benar. Itu saja. Terima kasih. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi Nabilita Sari binti Abdullah. Saya ingin menanya dua soalan pada Tok Guru. Yang pertama, adakah Tok Guru setuju jika pendeposit tabung haji mengeluarkan duit dari tabung haji dan meletakkannya di bank-bank lain kerana risau disalahgunakan duit tabung haji tersebut? Dan soalan yang kedua, sekarang ni heboh mengenai isu umat Islam di Uyghur, isu umat Islam Uyghur. Apakah usaha yang dilakukan oleh PAS untuk mengetengahkan isu ini, sebab ramai masyarakat tak cakna mengenai isu ini sebagaimana isu Palestin dan Syria? Adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh NGO-NGO ataupun daripada PAS untuk menghantar bantuan ke sana? Itu saja, wallahualam. Baik, kita akan minta Yang Berhormat Datuk Seri jawab dulu. Silakan Datuk Seri. Tuan Sri Pengerusi, yang pertama, adakah DAP ini ancaman? Disebut aspek ekonomi, kita tak boleh anggap DAP ini ancaman. Kita kena sedar negara kita negara demokrasi, membenarkan penubuhan parti-parti politik. DAP ini adalah satu parti politik, ada ideologi dia sosialism. Dalam sosialismnya, saya tengok tak apa-apa kemas. Sosialism nak jadi kapitalism pun ada. Jadi masalahnya, jadi kerajaan boleh jadi macam-macam. Ancam tak ancam tu, terpulanglah kepada apa langkah-langkah yang dibuat. Masa dia memerintah, kita kena sedar. Kita menerima rungutan daripada orang Melayu di Pulau Pinang, daripada kerajaan DAP ni. Kita mengharap supaya mereka dapat menangani orang Islam Pulau Pinang dengan cara yang baik, tak ada diskriminasi.
sebagaimana kita PAS pemerintah di Kelantan, di Terengganu, melayan baik orang-orang Cina, Hindu di Kelantan, Terengganu, beri milik tanah umpamanya. Bahkan masa kita merintah Terengganu, Kelantan, bagaimana orang Cina kampung baru yang tak dapat milik tanah sejak 20 tahun sejak zaman British, kita bagi milik tanah orang India di estate, bagi milik tanah, termasuklah juga tak silap saya pernah apa namanya Yen Yen, bekas Menteri MCA, membuat kenyataan dia belajar dapat beasiswa kerajaan PAS zaman Datuk Azri, menandakan bagaimana kita tunjuk sikap kita. Dan kita harap DAP di Pulau Pinang pun bila dia merintah itulah mesti menunjukkan adil untuk semua. Ini sangat sangat penting. Adapun ideologi socialism ni kepada kita dalam dalam dunia hari ini, orang kenal teori ekonomi ni dua, sama ada liberal capitalism ataupun socialism, sama ada komunism. Mereka lupa di sana ada Islam. Islam ada pendekatan sendiri dalam masalah ekonomi. Kita perlu perkenalkan ekonomi Islam yang bukan liberal capitalism, bukan socialism. Yang ketara beza Islam ni ialah ada roh, perhitungan dosa dan pahala, tak menyekat kekayaan. Tak menyekat kekayaan, dalam masa yang sama tak bagi monopoli kekayaan itu. Ini diajar oleh Islam, diwajibkan zakat, diwajibkan, ini memerlukan satu ceramah yang panjang lah. Yang keduanya tentang perkataan politik Terengganu, adakah betul? Ini tak betul. Kerana Menteri Besar itu saya cadang sebagai Presiden, cadang beliau jadi Menteri Besar, bukan saya kosongkan kawasan saya sendiri. Yang saya jadi wakil rakyat sejak tahun 82 dia wakil rakyat, lama sangat jadi wakil rakyat di situ, dan saya kosongkan kawasan itu bagi bertanding di situ. Walaupun dia bukan orang Urenda, bukan orang Marang, dia orang Besut, bertanding di situ dan menang majoriti paling besar. Adalah tidak wajar orang yang saya letak di situ, saya buat rancangan nak guling dia balik baru berapa bulan dia Menteri Besar. Ini satu beritaan yang sangat salah, satu fitnah yang tak boleh ditimakan. Tentang memali RCAI, memang kita cadang sejak daripada awal dan kita bersuara sejak berlaku dulu lagi. Mungkin orang dah lupa. Orang dah lupa, apalagi Melayu yang dah lupa dah lagi lupa lah. Dan saya, kita timbul kat di parlimen, kita perlu terpulang pada pihak kerajaan untuk mengendalikan perkara ini. Kalau kata diam tu tak betul. Tentang malaikat syurga neraka ini, ini bukan ini urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dan kita tak didik orang PAS begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena stok dalam PAS pun ada orang bodoh, bukan cerdik belaka dalam PAS ni. Cuma pilihan raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu undi juga. Kita kena stok, itu kena stok. Cuma kita didik orang kita jangan bercakap bodoh, bercakap dengan bijak, baik. Kemudian kelayakan jadi ahli ijtihad Persatuan Ulama Sedunia, dia mestilah seorang yang ahli ilmu dalam bidang agama Islam, mempunyai sama ada ijazah, dikenali sebagai orang yang ada ilmu dalam bidang agama, yang ada karya-karya penulisan dia, penglibatan dia dalam masyarakat, karangan-karangan dia menandakan dia ada ilmu sungguh, bahawa ada ilmu sungguh, ada kajian-kajian yang dibuat, dia kepercayai latar belakang ini, dilantik jadi ahli Persatuan Ulama Sedunia. Kemudian peranan media dalam perpaduan ummah ini sangat penting. Apa yang media soalkan saya, nak diluluskan akta bohong. Ini sangat menyedihkan. Patutnya akta bohong tak perlu dilulus, diharamkan bohong ni. Bohong kita kena haram, yang kita benarkan bohong, bagi lesen bohong. Itu satu undang-undang yang mengarut. Kita jangan benarkan bohong ni dalam menolak dalam masyarakat. Nabi bersabda, bohong ni membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Jadi jangan orang tu dia bohong akhirnya ke neraka. Ini Nabi beri amaran begitu. Kita kena ada. Apalagi kita kena ada apa yang kita tulis, yang kita tulis, yang kita beritakan. Kalau perkara tu kebajikan, membawa kebajikan pada orang ramai, pahala berpanjangan. Pahala berpanjangan. Walaupun kita dah meninggal dunia, kita dah mati. Kita dah mati,
Tapi orang manfaat apa yang kita bawa ni. Pahala sampai dalam kubur kita. Sampai kiamat. Ha? Kejahatan begitu juga. Kalau kita tunjuk orang-orang pada kejahatan, menyebabkan orang sesat, tak betul, piku dosanya, berpanjangan juga dosanya. Ha? Ini peranan media ni sangat penting. Media ni macam senjata lah. Senjatanya boleh digunakan untuk pertahan diri, ha? Untuk manfaat, untuk merampok pun boleh juga. Ha? Senjata, begitulah. Ha? Kemudian, tabung haji pindah ke bank, itu tidak wajar. Ha, apa yang penting kita pulih, kita islahkan tabung haji itu, baikikan tabung haji. Kesilapan-kesilapan perlu dibaiki. Jangan dengan sebab ada seekor nyamuk kita bakar kelambu, itu tak betul. Ha, jadi orang Melayu kata jangan sebab nyamuk seekor bakar kelambu. Ha, apa yang menarik tabung haji ini adalah salah seorang hasil buah fikiran Profesor Kuazi. Ha, Profesor Kuazi yang patut kita hargai. Ha, kita hargai. Yang pentingnya kita kena pulihkan. Kalau dia silap, kena perbetulkan. Ini tanggungjawab kita. Sepatutnya kita perkenalkan apa namanya kewangan kita sendiri. Kewangan Islam ini sangat penting. Dan tabung haji ini lebih bertumpu pada kebajikan jemaah haji, bukan untuk berniaga saja. Ha, kebajikan tabung haji ini sangat perlu titik beratkan. Kemudian tentang ego. Masalah ego ini, saya baca sejak lama, belum merdeka lagi. Sejak tahun 20-an dah timbul ego ni. Sejak komunis berkuasa di China, orang ego ni menjadi ditekan, ditindas begitu rupa. Dan saya masih ingat dalam tahun 40-an, ada sebuah buku ditulis oleh Isa Ali Al-Betkin, orang ego dia tulis. Dia tulis sejarah tentang orang ego ditindas sejak zaman puluh-puluh tahun dulu, sejak lama, bukan baru. Cuma generasi baru ni baru tahu. Dan kita kena sedar untuk membantu ego ni bukan mesti terbuka. Ha? Mungkin negara Islam yang kecil-kecil ni tak mampu menghadapi kuasa besar. Ha, nak lawan kuasa besar kita tak mampu. Kita buatlah secara yang berkesan. Ini sangat penting. Yang penting kita selamatkan orang Islam di ego. Sama ada mereka jadi pelarian ni, beri perlindungan kepada mereka. Dan kita kena desak China supaya memberi hak pada orang Islam. Ha, kalau tak bagi ekonomi pun, tak bagi otonomi pun, beri hak pada orang Islam. Ha? Kan dunia sekarang ini tak macam dunia dulu. Ha, dunia dulu, dunia yang tutup, ini dunia terbuka. Orang tahu. Dan sebab itu, China kena faham apa yang dia buat pun meruntuhkan diri dia sendiri. Merosakkan emet dan meruntuh diri dia sendiri. Apa jumlah orang ego ni, jumlahnya juta-juta. Bukan jumlah puluhan ribu, juta-juta. Ini jadi satu masalah kepada China sendiri. Baik,